Acara seni budaya wayang kulit ini sangat menyenangkan lur, berada di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, bosku. Ayo kita lanjut meluncur ke wisata kolam renang Maguan lur. Sekarang kita berada di desa mana? Coba cek di map. Di desa Bobang, Kecamatan Maguan. Maguan yo. Kecamatan Maguan. Waduh si, di Gunung Kawi. Lereng Gunung Kawi yo. Lereng. Oke lur, OTW lur. Sama Mas Codol, kita melakukan perjalanan melintasi desa-desa lur. Wuh, suasana benar-benar menyenangkan. Kehidupan desa memang terasa damai dan menyejukkan lur, seperti yang kalian lihat. Untuk mempersingkat waktu, kita pun ngebut. Lalu, sebentar lagi sepertinya kita akan sampai di lokasi tujuan. Banyak petunjuk arah menuju ke lokasi wisata ini lur. Kita benar-benar penasaran dengan keindahan kolam renang Maguan ini. Oleh warga sekitar biasa disebut dengan Umbulan. Akhirnya kita sampai juga lah. Sekarang kita akan menuju ke pintu masuk bosku. Ternyata walaupun sudah sore, masih banyak pengunjung yang lalu lalang. Di Maguan ini, fasilitas begitu lengkap. Ada kolam anak, kolam remaja, dan kolam dewasa lur. Terus di sini ada lapak-lapak warga lur. Jadi kalian bisa makan dan minum di warung-warung setempat. Harganya murah dan terjangkau. Mantap pokoknya lur. Oke lur, kita sekarang berada di wisata Umbulan, Jalan Maguan. Daerah di Mas Codol? Ya Maguan, Kecamatan Maguan. Maguan pokoknya. Jos, iki di lereng Gunung Kawi lur. Koyo ngene iki lur. Mata air istimewa. Ini adalah sumber mata air alami dari pegunungan di lereng-lereng Gunung Kawi lur. Airnya super jernih. Wah, sumber airnya menyenangkan. Istimewa yo. Istimewa, seger. Oke lur, jadi kita jalan-jalan di sumber mata air Umbulan, Jalan Maguan. Wah, mantap lur. Jelas kudu renang iki yo Mas Codol yo. Wah, mantap bosku, mantap. Buanglah sampah pada tempatnya. Ayo kita ke sana Mas Codol. Lur, wah istimewa lur. Subhanallah.
Ayo renang ayo. Wah, asli lur. Oke bosku, kita akan menikmati seperti apa sejuknya. Dingin banget lur. Mantap. Etes yo kita masuk. Benar-benar jernih dan sempurna ini lur. Boleh, susul. Yakin aku. Ayo. Lur. Kolam renangnya jauh warih lor dari mata air asli. Mantap lor, 1, 2, 3. Hehehe. Arak geblek. Sudah saya coba, benar-benar istimewa dan alami, tidak pedih di mata. Jadi ini non kaporit lur. Lo ini ada kakak-kakak, dadah. Masih lur, masih lur. Terima kasih. Debit airnya melimpah, bosku. Ono arek geblek. Mantap, bosku. Oleh kapten. Idiot. Oleh kapten. Sip. Jadi pedes doyong iki. Keren dulu saya rakyatnya kayak apa? Lolo masuk. Mantap bos. Siap. Istimewa lur. Pedes doyong. Oke bosku, iki karo mas apa iki? Mas Dani. Mas Dani, arek ndi? Arek Dampet. Dampet lho, Dampet iki? Iki? Mas Jopan. Arek? Patuk Sari. Patuk Sari, Patuk Sari kecamatan apa? Wonosari. Wonosari iki? Mas Dwi. Mas Dwi itu kok? Wetan. Kecamatan? Ngajung. Remek iki. Lah, menurut sampean mas-mas iki renang di sumber umbulan Manggun iki opo menurut sampean? Enak, weger pancene. Mantap dan mantap. Seneng ya? Nggih. Apa meneh tiketnya murah ya? Sing penting apa? Tiketnya murah. Isi mewah lur. Yo wis, suwun Mas Tose. Selamat menikmati. Tose. Apa salam-salam kayak konco-konco sampean? Rek, ojo ngekemai. Ngene lho petualang. Istimewa ya petualang ya. Masuk. Mantap coy. Terima kasih, Bun. Assalamualaikum. Jadi sekarang kita mengikuti aliran sungai bersama Mas Codolur. Sumber air yang sangat melimpah, bosku. Lulur, tandon-tandone, lur. Oh, jos ya. Lur, kita eksplorasi ke gubuk bawah. Pemandangannya benar-benar istimewa. Wes mencolot gagal lagi glundung. Was glundung. Awas glundung nih, Dol. Kalem-kalem, Dol. Oh, jadi istimewa, Lur. Jadi suasana di Magun, sumber umbulan seperti ini, benar Mas Odol? Bagaimana testimoninya? Aduh ya, suasana desanya dapet banget ini. Gak rugi ya berarti ya? Tiketnya murah ya bener. Sangat ewu. Wong loro sepeda situ sama parkirnya? Sangat ewu.
Kudir istimewa lur. Lur. Deso banget lur. Ayo kita meluncur. Bos ya. Oke. Oke, dadah lur. Makasih, Bu.